Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan segera menyempurnakan instruksi Wali Kota Jakarta Pusat terkait stunting. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Pusat, M. Fahmi, usai membuka aksi keempat program intervensi stunting mengenai penyusunan regulasi terkait stunting. Instruksi tersebut akan disempurnakan terkait intervensi penurunan stunting di 10 lokasi khusus Jakarta Pusat. Karena regulasi itu sifatnya pengaturan, itu bahasa hukumnya regulasi. Sementara Wali Kota Jakarta Pusat karena tingkat 2 dan dia tidak, kewenangannya tidak full, tidak powerful, maka untuk pengaturan itu tidak mungkin ada peraturan Wali Kota. Nah, bagaimana menyiasatinya? Menyiasatinya dengan instruksi Wali Kota dan keputusan Wali Kota itu memuat tentang penetapan sebenarnya. Wilayah kurang ini, oleh karena itu UPD tolong buat ini, begitu. Instruksinya sudah ada atau belum? Sudah ada, instruksinya nomor 98 tahun 2019.